Halo sahabat Ecosen, sekalian dimanapun berada. Kali ini kita akan mereview pada kabinet kitchen set ini yang terbuat dari bahan aluminium dan dilapisi oleh HPL motif serat kayu. Dimana pada kitchen set ini menggunakan bahan aluminium ini, dia tahan air, tidak karat dan api-api. Oke, kita review satu persatu. Pada bagian ini terdapat choker hook penghisap udara, di mana pada bagian bawahnya ini terdapat kompor. Ketika aktivitas bermasak akan memudahkan asap terhisap langsung oleh choker hook. Pada pintu ini menggunakan aluminium komposit panel yang dilapisi oleh HPL High Laminating Pressure. Jika teman-teman perhatikan pada bagian pintu ini, semua pada bagian dalamnya terdapat warna putih. Berbeda dengan produk-produk lain yang dimana masih berwarna silver. Pada bagian ini terdapat rak piring stainless yang bisa menempatkan piring-piring dan mangkuk-mangkuk pada bagian ini, sehingga barang-barang kita menjadi tertata rapi. Dan bagian pintu ini pun masih bisa difungsikan untuk penempatan seperti Tupperware ataupun alat memasak lainnya. Pada bagian ini adalah zinc atau yang bisa disebut dengan wastafel, area tempat mencuci piring, di mana bawahnya ini kita masih berikan ambalan yang bisa menempatkan rinso, sabun ataupun alat pencuci piring lainnya. Dan di bagian bawah zinc ini kita berikan ventilasi. Dan pada bagian pintu ini adalah penempatan piring mangkuk yang kita berikan untuk kabinet bagian bawah. Dan pada bagian pintu selanjutnya ini adalah drawer atau yang biasa kita sebut sebagai laci, yang bisa kita tempatkan untuk menaruh sendok, garpu, ataupun pisau, dan alat bantu masak lainnya. Bisa juga kita menempatkan bumbu-bumbu seperti garam dan alat bumbu masak lainnya pada drawer ini. Dan pada bagian pintu selanjutnya masih bisa kita fungsikan untuk penempatan tabung gas. Dan pada bagian tabung gas ini kita berikan drawer atau tarikan laci yang bisa memudahkan untuk mengambil tabung gas. Oke, demikian review kitchen set aluminium dengan motif serat kayu. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu yang ingin membuat kitchen set. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.